Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai. Nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video yang semua orang request, iaitu video kitchen makeover. Okay, tapi korang jangan excited sangat sebab ni bukan full makeover. Ni just part 1. Kita akan buat part 2 atau maybe part 3 sekali dengan apa kitchen tour. So korang kalau suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Okay, okay, without further ado, let's start with the kitchen tour. Iaitu part 1. Okay. Kita baru terima parcel daripada Shopee. Kita beli hari tu IKEA punya troli. Hari tu kan kita beli yang Hylis punya rak kan. Ha, ni sampai yang baru pula. Ni dia troli daripada IKEA. So sekarang kita nak unbox and pasang install rak ni, troli ni. Lepas tu kita akan letak barang-barang dekat dapur lah. Okay, jom kita tengok. Dah siap. Amat kau. Berat juga. Okay, lepas tu ada benda ni. Angkai dia. Letak celah ni, and ni rak ni kita akan keluarkan, letak dekat bawah ni tabletop ni. So okay, and kita kena sapu dulu kot. Kat atas ni belum settle lagi sebab kita sekarang tengah tunggu rak pinggan, and dekat bawah ni kita nak install langsir, and sebab nak tutup cover kan, sebab banyak kotak barang-barang semua. Tuan rumah ni tak nak buat kabinet. Okay, so sekarang kita nak alih kuku ni dekat sini. Okay, sekarang ni dah malam. Mau lepas masak. Tengok, kari ayam. Kan? Kari ke gulai? Kari. Kita letak kuku. Lepas tu dekat bawah ni kita ada letak barang-barang elektronik yang jarang dipakai ni. Tapi disebabkan ni tak guna langsung, kita akan simpan dekat bawah laptop juga. And dekat bawah ni ada bekas ni Daiso kita beli, and kita simpan extra tisu dengan kain lap. Okay, untuk next project ni kita nak buat langsir dekat bahagian bawah tabletop tu sebab tuan rumah ni tak nak buat kabinet kan. So kita just tutup pakai kain ni lah. Kain ni kita beli dekat Shopee, asalnya alas meja tapi kita dah gunting and jahit dia jadi macam langsir. And dekat sini kita nak tambah aksesori macam pom-pom ni. Pom-pom ni beli dekat Shopee juga. Dekat bahagian bawah ni pun kita tambah juga pom-pom yang warna hitam. Korang boleh letak warna apa je yang korang suka. Dekat Shopee tu banyak gila warna pom-pom yang dijual. Kita akan letak link dekat bawah kalau korang minat nak beli. Okay? Okay, untuk sangkut langsir ni kita pakai wire ni. Wire ni beli dekat Shopee je. Kita ada buat Shopee haul hari tu. Kalau korang nak tengok, boleh check video tu and tekan link. And inilah hasil dia.
Okay, ni rak dia yang kita order. Rak hari ni. So, kita nak pasang sekarang. Dengan ni tapi kaki. Sekarang kita nak balut ni guna wallpaper. Kita beli daripada mesin DIY. Dia 10 meter corak batu macam ni. Kalau korang ingat macam dapur lama kita, kita pakai wallpaper yang sama. Ni cuma yang lebih je. So kita nak balut ni lah. Untuk keempat-empat dengan yang lagi satu rak tu kita nak buat, nak samakan semua. Ini dia rak yang kita dah siap pasang. Kita letak bersebelahan macam ni dekat dengan pintu toilet sebab memang ni je ruang yang kita ada. Okay, ni dekat pintu keluar. So korang nampak tak ni kita tempat tak sampah lah, plastik lah, sangat macam. So kali ni kita nak kemas dekat atas rak ni dulu. Okay, ni dia barang dia. Dia macam ruangan pantry kita nak letak. So sangat banyak stok makanan kat sini. Ada juga macam barang elektronik. Okay, kita akan susun ni dululah. Kita akan sort sebab ada yang makanan yang dah lama. So, yeah, kita akan mula kemas ni dulu, okay? Banyak benda sangat kita nak organize sebab dah macam organize cuma bawang tu sebab kita baru beli nak organize, and this one tak guna, so kita akan simpan dekat bawah tabletop ni kot sebab space ni kita boleh guna untuk letak benda-benda lain. Kita akan kemas and kita ada nak lap-lap sikit sebab macam botol jam ni dah lama tak pakai tapi dia belum expired. This one, oh macam yang ni. Yang ni dah expired. This one vitamin. Expired. Nampak lagi. This one 2021. Oh. Kita suka beli barang tapi tak makan. This one bulan 6. Wah, wow, sayangnya banyak lagi. Expired. Kita lap-lap dulu. Yang boleh stack kan. So dia jimat ruang. Kita akan letak ni lah. Kita ada juga yang jenis panjang macam ni. Tapi dia agak tak kukuh. Korang nampak tak? Dia macam dah luyut dah macam tu. Sebab beli kat Eco Shop kan. Dia panjang, tak boleh letak benda-benda berat lah atas ni. Okay.
Okay, dekat bahagian atas sekali rak ni mostly kita letak barang-barang decoration lah. Yang ni kita beli dekat Eco Shop banyak. And rak pinggan ni kita beli dekat Daiso. Kita susun pinggan yang kaca-kaca lah. And ni dia hasil rak yang kita dah siap susun. Untuk area tepi sink ni kita letak benda ni. Benda ni beli dekat Ninsu tak silap. Dia tempat sangkut kain-kain kan. Biasa kita mengelap kan. Ha, dekat bawah ni kita sangkut ni grid ni. Sebab nak letak apa? Organizer untuk papan potong. And dekat sebelah sini kosong. Nampak tak? And kita ada sangkut ni. Plan sebenarnya nak tulis tau. Tapi sebenarnya tak tulis-tulis pun sampai sekarang. So, kita biar je macam ni. And kat bawah ni kita nak letak stool. And pokok lah sebagai hiasan. Sementara sebenarnya kita nak beli kat sini kad tau. Sebab boleh tambah storage. Tapi sementara tu kita buat decoration. Ada install rak ni. Rak ni beli dekat IKEA. And kita susun barang-barang ni lah daripada Mr. DIY canister ni. Lepas tu ni barang daripada Shopee ada. Daripada Kaison ada. Ni Kaison. Ni daripada Eco. Lepas tu kita DIY. Buat masa sekarang kita ada plan nak tambah backdrop, backsplash, kitchen. Kita nak cat juga mungkin, kemungkinan. And yeah, kita ada banyak lagi plan untuk kita punya dapur. So korang please stay tuned untuk part 2 ataupun part 3. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.